Oke guys, kali ini Kacet mau lihat itu guys ya, putih-putih itu. Zoom, saya zoom itu lampu itu, nah, lip itu. Mau cek lampu itu. Ini rumah burung walet guys ya, saya nggak usah naik atas dulu. Nanti rusak atau enggak, saya cek pakai ini guys. Nah, pakai ini. Pakai drone itu guys. Nah, biar senang sedikit guys, nggak usah naik-naik atas. Pakai drone. Oke guys ya, lanjut di video panjangnya. Dar. Nah, oke guys, Kacet channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya lur. Oke lur, di video kali ini Kacet mau itu lur, di rumah burung mau cek itu lur ya. Mau cek itu lubang sana ada lampu itu lur. Itu ada lampu apa spotlightnya. Saya nggak usah naik atas karena mau naik masuk dalam sana kita itu. Saya sudah hidupkan itu guys ya, lap itu hidup guys. Nah itu saya taruh 4 guys, dari bawah nggak kelihatan yang 3 guys, yang bawah 2 sebelah sana kiri kanan lah itu, sana nggak kelihatan juga guys. Nah, ini saya mau cek itu sama atap guys, musim hujan ada bocor, nanti nggak tahu di dalam rumah burung bocor nanti. Oke guys, kita mau cek pakai itu, nggak usah naik atas, pakai itu guys. Nah, pakai drone warna-warni guys. Karena ini apa itu, saya mau panjat pun tinggi, kalau mau dari dalam mau buka pintu kita cek dulu guys ya, biar senang lah. Pokoknya intinya kita cek dulu, kalau nggak rusak nah kita nggak usah masuk, seperti itu. Nanti kalau kita cek pakai itu drone itu, kalau dia rusak baru kita naik atas ganti guys ya, sama itu atapnya sana yang rusak, yang mana satu ada bocor atau tidak, seperti itu guys. Oke guys. Lanjut guys, kita unggahkan drone-nya guys ya. Ini panas-panas guys, panas-panas burungnya udah itu guys, udah apa, cari makan semua. Saya toto dulu ini guys kameranya, yang ini gak kelihatan guys ya, pokoknya saya taruh sinilah guys, ini nanti buat itu. Nah ini drone-nya ini, nah itu apa, saya sudah on kan ini apa remote-nya, saya sudah connect di sini telepon ini. Nah, itu. Kita on kan sini, nah itu sudah munyer drone-nya, kita unggahkan guys. Nah itu kelihatan guys, kelihatan oh. Nah itu drone-nya, ini di kiri kanan pokok semua guys.
nanti saya mau lihat lampu itu sama atap guys ya. Nanti biar apa, kita nggak usah naik-naik. Oke guys, lanjut kita naikkan guys drone-nya. Zoom. Nah itu. Kita dekatkan sana guys ya. Nah itu guys, sudah kelihatan, itu kelihatannya hidup semua guys ya. Ya lip seperti itu guys. Saya zoom ini. Ya apa, kalau itu apa enggak terlalu putih guys ya, kalau dia lip kalau hidup kelihatan guys, kalau rusak dia enggak lip seperti itu, seperti di kamera telepon tadi. Nah itu. Nah itu kelihatan cahayanya itu guys. Itu saya zoom sudah kelihatan itu nyala semua itu. Sorry guys goyang-goyang itu drone-nya drone murahan. Oke guys sudah tahu. Nah kita apa, balikkan drone-nya guys. Kita sudah tahu itu apa, kawasannya kiri kanan ini semua hutan guys ya.
Nah, kita balikkan drone-nya, guys. Nah, itu. Itu drone-nya. Kita balikkan di asalnya sini. Nah, ini drone bawah ada sensornya, guys, ya. Nah, itu. Saya pegang kamera satu, saya turunkan sana, saya enggak paskan di situ. Satu saya pegang telepon, satu pegang ini. Saya turunkan situ saja lah. Saya enggak paskan di tempat landingnya tadi. Oke, guys. Sudah tahu, hidup semua lampunya. Enggak ada yang rusak, mananya kita enggak usah naik, guys, ya. Kita matikan drone-nya. Sudah tahu hidup. Nah, kita enggak usah itu apa. Lupa tadi, guys, mau cek itu apa. Apa itu? Atap. Apalah atapnya, nanti lain video saja, guys. Ini saya cek lampu itu saja. Oke, guys. Caranya kalau ya kita manfaatkan, guys, ya. Ada alat seperti itu, ada drone. Enggak tahu murah atau mahal, yang penting boleh buat lihat itu. Benda barang di atas ya kita manfaatkan, boleh apa, boleh lihat itu, guys, lihat apa, lihat atap atau itu apa yang di atas. Kita nggak usah panjat-panjat naik atas, guys. Oke, guys, ya, cukup segitu saja. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.